لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang ikuti di dalam rancangan Jalanan Mesra Haji Sa'abata, saya Sampan Has Sa'abata melalui TV NBT Jala pada hari ini Jumaat 2 Tulakum 2558 bersama dengan 18 Zulhijjah 1436 Hijrah. Petang ini bersama dengan kami berdua, saya Jamilah Karidong dan juga saya Hafsah Nawe. Seperti biasalah di dalam ruangan saya Sampan Has Sa'abata ataupun Jalanan Mesra Haji, kita yang akan mengadakan kebagian berita berkenaan dengan gokke para hujat yang mana pada sekarang boleh panggil dah haji hajah. Ya, haji hajah, ya betul. Sekarang dah mulailah mengadakan para hujat itu kembali kepada negara Thai kita sejak tanggal 30 kan nyajunya lepas lagi. Hari ini pun ada flight sapa juga di negara Thai kita, iaitu flight yang naik dari Hok Borong lah, Thai Airways ataupun flight Hok Kambin Thai sapa kepada lapangan terbang Naga kita pada pukul 1 lebih-lebih saat ini sapa. Ya, betul. Ya, alhamdulillah lah kita pun walaupun kami berdua di sini tak ada lagi sambut, tetapi sambut melalui TV lah dok. Bagi para ibu bapa kita, penonton kita ada ikuti di dalam rancangan. Hari ini ni soalnya kan hari ini hari Jumaat, memang katanya kita tidak ada buatkan perhubungan lah dengan hujat kita ataupun tim kerja kita di Mekah oleh kerana ya katanya masa sutuk gini dah 10.30 sampai jam 11 pagi hak negara Saudi Arabia, dan pun buat persiapan persediaan untuk pergi ke masjid. Ya kena gijak ada awal-awal lagi soalnya. Ha, sebelum pada tu kena gi duduk jap ada awal-awal lagi untuk masuk gi duduk di dalam kawasan dalam masjid lah supaya dapat menunaikan sembahyang ataupun solat Jumaat dan penontonnya ada hormati. Bagaimanapun tak apalah, oleh kerana rancangan kita ni akan berjalan lagi dilaksanakan lagi pada minggu depan. Lebih kurangnya kata tidak ada siaran langsung 2-3 hari lagi. Sebab sebelum pada tu duk kepada penonton katanya masa kita habis pada 30 baru ni. Tetapi oleh kerana sebelum pada ni kita ada siaran langsung, maka masih lagi ada kebagai maklumat daripada adik kakak kita yang berada di Mekah lagi buat sekarang lah ni. Maka kita pun bukakan masa, panjangkan masa lagi lah untuk ibu bapa kita. Lepas tu nombor telefon kita boleh hoyak dulu Hafsah awal-awal sebelum pada kita nak ikuti kepada khabar berita kita berkenaan dengan harga pada hari ini, 0732-203-585. Sebab gapo dia Hafsah, kita ada kemarin kat hoyak bersama dengan Kak Nah. Satu sejadah ataupun hadiah lain lagi lah boleh jadi katanya. Ya katanya sejadah ni apabila sujud khusyuk, apabila tidur apa dah tidur jenengo apa? Sebab ia sedap juga. Sebab ia buat dengan getah kan? Sokongelah fikirkan dari tempat kita gitu, yang mana buat sejarah dari getah itu. Dan juga kepada penonton yang telefon masuk mahir ni, kalau arobongi ataupun pegawai yang terima telefon tu kurang nak kecek bahasa Melayu sikit pun, usaha kecek sialah sebab hari ni Hafsah dengan Kak Alah duduk di atas patah dua-dua. Barang duduk samuk telefon bawah hari ni duduk di atas dua-dua tak apa. Telefon masuk mahir. Nombor telefon 073-203-585. Hadiah duduk tunggulah penonton semua. Beli tahulah kebanyak ke yang tu nak bertambah masa Kak Alah. Rasa nak tengok muka Kak Alah lama-lama. Rasa nak tahu kebagai berita di Mekah, di Saudi Arabia tu banyak lagi. Sebab tengah je tak ada. Gini Hafsah, kita plan kat depan lagi insyaAllah. Oleh kerana pada penonton kita yang telah memberikan pengesyuran begitu baik sekali. Katanya berasa ni katanya. Kalau boleh ni Kak Alah, Kak Hafsah, bukakan masa, luahkan masa, beri di segi ha jago-jago. Ya katanya sebab ya katanya orang hok berasa nak gi, kau berasa nak gi lagi. Misalnya katanya tawaf lagu mana Kak Alah, pengertian tawaf, lepas tu tawaf berapa kali. Yang mana katanya kita kena make job pada kita duduk di rumah lagi sampai pada kita naik kapal persediaan kita gapo dia, sampai kita sapa gi di Matak Madinah ataupun di Jeddah gapo dia. Apabila sapa gi di Madinah dah, kita nak buat gapo dia. Sapa pada Mekah kena buat gapo dia. Insya-Allah kita syukur pada pihak yang berkenaan supaya kita akan dapat melaksanakan rancangan kita ni beri lebih-lebih faedah lagi. Nah, itu berkenaan dengan persiapan penonton minta gapo mari insya-Allah kita akan beritahu kepada pihak yang berkenaan. Terutama sekali kepada bahagian Sabato ataupun SB Pack kita untuk terima kalah semua ini waktu ki hipo-hipo fikirkan semua untuk jadilah salah satu pengalaman dan juga balas kepada kita untuk maju ke we dapat baik lagi pada masa hadapan. Sebab rancangan ni bukan katanya rancangan nak ambil hati kepada sesiapa, tetapi kita ambil hati
hati kepada penonton kita. Oleh kerana kita di sini, kami di sini duduk buat rancangan di meja ni ataupun dalam bilik studio ni, kalau sekiranya penonton kita tidak mencermin, mana kata tidak suluh katanya gapo kita patut baik kita amuh di mana kurang di mana, kita tidak tahu. Tapi kalau sekiranya memberikan pendapat pengesyuaian di sini, insyaAllah kita akan cuba memperbaiki lagi supaya dapat beri rancangan kita ni menjadi faedah, terutama sekalinya kepada ibu bapa penonton kita yang duk ikuti, yang tak ada gi lagi dan hajat katanya insyaAllah pada tahun depan ni nak gi. Nah, kalau ada masalah haji, telefon naik dari kaca TV Absa 073-274-715. Iaitu nama telefon yang akan kita kan khas obat. Hari ni kita ada gapa ya Absa kita nak berkenaan ya dengan hujat yang kembali klik kalah. Seperti biasalah kita sebagai orang weh bagoh nak gi samuk sejak pagi lagi. Tapi bagi siapa di mata ataupun di pada kapal, apa orang kita dok tubik lagi. Tak dekat tubik. Wasa dok serap. Telefon pun tak akan lagi guano. Siapa nampak siapa dah rana dok turun main nampak muka lagi. Lalu tu beri maklumatlah kepada penonton kata sebab apabila siapa-siapa di lapangan terbang sama ada di hajai ataupun di narat hiwat tu, ia akan ada pihak pegawai di segi kesihatan dok pesak menyakit lebih dulu. Ha, lalu tu menyebabkan setiap kali hak kapal sahabat tu lama sikit nak bersubik syai kita. Ya, ya supaya dengan kemarin lah di bahagian lapangan terbang hak wilayah Naratiwa ataupun di Matak di Naratiwa juga dapat sama telah para hujat yang kembali dari Saudi Arabia, semua 287 orang yang klik main dengan kapal hak Kambintai ataupun Thai Airways itu, yang mana pada apabila sahabat lah di lapangan terbang itu mengadakan Antek Siti Chai Sakda sebagai gubernur Naratiwa ni, gubernur baru. Satu tulah. Dan juga bahagia Encik Safiq Encik lah sebagai yang pertua Majlis Agama Islam Naratiwat juga gi buat sambut teh. Ada bahagia Bomo Sanpong Riti Raksa sebagai Bomo Sosocon Naga dan juga pihak pegawai yang berkenaan itu bersamalah buat sambut teh, termasuk juga dengan warga warah lah lebih daripada 1000 orang gi pakat sambut hujat yang klik mari. Semua 287 orang yang klik mai dengan kapal tubeh hak Kambintai TG8803 dari Madinah. Hak ni dari Madinah. Tubeh apa secara bongo tubeh rumah lagi. Siapa mai kepada Naratiwa semua empat fly akan sapa itu. Yang mana apabila sapa ni boleh ramai kan. Dia tunggu lah ni. Tapi tak boleh pergi jumpa lagi sebab bos sapa lek dalam tu ada pihak pegawai bomo jururawat payaban apa pun pakak gi samu untuk nak gi pesak lu menyakit iaitu robongan bahagia pihak pegawai kesihatan dan juga bomo jururawat dari hospital Naratiwa Rachanakharin tu ia ada kemoh di luar. Apabila hujat turun kapal tu ia nak sekat dulu dipakat mai peksa. Nampak tudung muka tu nak sekat tak bocor sikit, makna kata ada sakit demam lah sebab pakai topeng. Dia nak pakai mask tu makna kata ada hak duk batuk duk apa, ia kena peksa dulu. Yang mana pada peksa ni setiap kali ni kita nak kita tengok gambar dulu ya akan pesak carilah ada sakit demam dok, sesemu, batuk ataupun leloh ke apa. Terutama sekali yang penting pada sekarang iaitu di segi penyakit MERS. Penyakit MERS ni pihak pegawai akan pesak kuat sekali lah sejak turun main pada kapal. Kalau pihak tubuh panas ataupun demam, mestilah kena mai tok suku. Lalu tu pada kemarin ada 3 orang yang kena hantar gi bubak di hospital di Nawa itu untuk tengoklah kesakit teh. Dan juga pada ada lagi 864 orang yang akan sapa Nawa lah. Sapa empat tulang ini. Yang mana ada hak tak ada turun tu pihak pegawai juga akan turun nama. Lepas tu akan hantar. Ya ada juga hak naik Nawa tapi tak ada klik mai Nawa. Gitu pun juga lain ke. Pihak pegawai ni pun payaban-payaban bawa kegapa ni nak pergi saya sampai rumah. Pergi sampai rumah selalu. Lagi saya sampai rumah. Kalau jumpa kata bolehlah nak sakut pak dengan penyakit MERS. Akan ambil lagi ubat iaitu supaya tak sewi penyakit itu merebak lagi dah. Mana katanya hak kita duk dengar duk ikut itu tak ada lagi penyakit itu, cuma hak biasanya hak duk jadi itu sesemu leloh, hak ada penyakit dalam dirinya sedikit sebanyak sahaja. Nah, bagaimana kemarin kecek dengan pihak apa Bomo Muhammad, dia beritahu katanya kalau sekiranya supaya kemarin tu pihak saya orang demam sikit-sikit makan ubat. Makan ubat tu adalah untuk nak amperang. Amperang tu makna katanya susu nyakit tersebut. Tapi apabila setelah mana klik mari dah duduk di rumah di dalam masa sekitar 7 hingga pada 14 hari, sebab apabila duduk di Mekah tu udara yang panas, kumedia tu nak biak nak besar tak leh. Tapi apabila klik mari rumah kita hujan pada tunggal ni, boleh jadi dia tu biak kekal dek kemeh. Tengah dewa hijau lah. Wak hijau dah lah. Ya ada sebagai satu hijau dia lah. Maka 7 hingga pada 14 hari ni suruh perhati tengok kak ada demam sikit banyak sepatu pihak bomo dek oyak dah lah. Kalau misalnya katanya lebih pada 14 hari tu
Oh, artinya jadi demensa semua Thailand kita bukan mes. Yeah. Tengah duduk sama orang baru hang mai jumpa dengan haji-haji baru tu kan. Fati tengok kalau wasa dak sedap tubuh tu yang doa. Kau dah boleh jumpa dah orang baru tapi yang doa. Mestilah kita bawa mau we pesak we tentu kata kita ni tak ada nyakit mes. Kalau yang di mes tu yang mudah nak rebok dalam kawasan kita. Betul sekali. Ya. Hak bukti hatta gi bubak 3 orang tu pun bukan atur sakit mes. Tapi ha boleh berhati tengok. Ya we. Ambil mari we berehat dulu patu nak tengok perhati nak kat ada katanya demen gapo sebenarnya kata ada gapo tu je hatta ke kumo ha tu we dahulah kepada wahai baru hak samuk tu kalau hujat tu tubek lama sikit yang ngeduk bose gapo soba ada siapa belako insyaallah tapi pihak pegawai mestilah jaga di segi kesihatan juga dan juga flight pun pada hari 2 ini kita sejak tanggal 30 kan Januari lagi flight dia delay siapa lama kalah sebab ya lama sejak di Saudi Arabia lagi tak ada udara ya macam-macam. Ya lama tu baik ya lama sapa. Lama sapa. Sapa tu kena pesa pula. Pula dah lama situ pula. Bukan delay kau ana dah. Di tempat kita delay di segi atau kena pesa pula. Bukan tak delay kau ana dah cuma lama nak tubek mari jumpa dengan orang warga. Soba. Kita soba dah, tunggu-tunggu dah. 45 hari. Lepas tu soba sikit lagi untuk tunggu. Nah, lepas tu ni hapsa saya sekali. Tak ada oyak nama telefon, tak ada oyak nama, tak ada beli gapo. Tapi dia memberikan teguran di dalam rancangan kita ni. Jomel sekali. Kalau nak ambil soalan ni, beri kepada Pak Osok Oboto. Lepas tu kita menjawab sekali lagi. InsyaAllah lah. Dia katanya kalau nak pergi buat haji. Kalau pergi buat haji dengan Osok Oboto, kena cadar ataupun kena buat lagu mana? Kena tanya pihak sahabat dia dengar ataupun dia ikut tidak rancangan ni. Lagi-lagi pihak pegawai mai jawab ada boleh kita. Juga. Ya. Lepas tu soal lagi yang memberikan katanya teguran lah kepada rancangan kita katanya nak beri apa dah masa tu jadi luah sikit, panjang sikit, setengah je. Tak cukup setengah je. Lepas tu rasa nak ada so masya-Allah tu kita juga kena ayat kepada pihak yang berkenaan. Bagaimanapun gitulah. Pihak telefon masuk jangan lupalah we nama, alamat rumah, lepas tu nama telefon. Ya, mudah kita nak tanya pihak pegawai kita pun pakat-pakat tanya nama nak sebab nak beri bagi nak bagi hadiah kepada penonton. Kalau misalnya toh duk dengar ni dah atau kalau baca gidah tolong telefon sekali lagi lepas tu ayat alamat nama patut kalau pun nak ambilkan nama ni kita beri pada pihak sahabat untuk bagikan hadiah gi ambil di tempat ke ya nak hatagi lagu mana siapa rumah tu kita kaki ke tu tapi bagi penonton kita tali boleh kerana masa kita ni tak berapa hari saja maka apabila kata ada hadiah demo wib hadiah kita sebanyak ni kita nak bagi berhabis. Nah insyaAllah kalau misalnya 30 hadiah ke 40 hadiah kalau kita telefon di dalam masa kita buat rancangan sepanjang berakhirnya kita pada minggu depan ni cukup misalnya cukup 40 orang kita tak jemput dah kita pakai hatta tu selalu dah boleh hadiah apa dia boleh jadi radio ke boleh jadi sejadah ke ataupun sejadah tak biasa ke sejadah biasa ke sejadah tak biasa tengok. Sebenarnya khosyuk tak khosyuk dia duduk di kita Hafsah dah duduk di email kita bukan kata duduk di sejadah cuma kecek suka-suka nakan-nakan tegore dalam rancangan kita ni sebab katanya sejadah gojak tu dia buat daripada getah sedak tidur sujuk khosyuk tidur jenero. Sampai lain kali kita kena mai buka we tengok dah kalah. Buka dah hari ni. Ha buka hari ni tak ada yang besar dah. Besar dah. Besar tutup muka kita rumah orang. Baik. Kita pergi kepada hal-hal lain lagi. Ya, kesimpulan keadaan semualah sejak kita mula mengadakan ruangan sampai sekarang. Sejak mulai lah matur ataupun pada kapal buka sampai sekarang tu ada gok ke gapo atik. Terima sekali kejadian-kejadian yang berlaku pada tahun ni semasa haji yang kita panggil ujian lah banyak sekali kepada hujat yang mana pergi mengerjakan ibadat haji pada tahun ni. Bukan hak negara Thai kita saja tapi setiap orang yang gitu mestilah jumpalah dengan ujian ini. Sebab tahun lepas tu dapat masalah di segi visa, dak tubik, kena ujian mak pasport gapo dah. Tapi tahun ni ujian tu lebih lagi. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka bagaimanapun ya atas segala di atas kejadian tu bukan manusia yang menentukan, takdir pada Allah Subhanahu Wa Taala ketentuan daripada Yang Maha Esa. Oleh itu kita setengah-setengah tu bimbang takut bunyi khabar pada tahun ni kan ni tu uji tu lalu. Hafsah ke Allah takut nak pergi waktu tak segi dah. Sebenarnya tidak boleh. Ya katanya kita duduk di mana saja nyawa tak tubek pun mati. Ataupun sumak tekok ikutlah gapo-gapo dia kita lagi tak lepas. Maka kita sebagai seorang Islam untuk nak menunaikan kewajipan kita iaitu nak memenuhkan rukun Islam yang kelima iaitu pergi menunaikan haji mestilah kita kena pergi. Nah, lalu tu tak kena takut, tak kena bimbang. Itu adalah takdir pada Allah Subhanahu
Allah Ta'ala belaka. Ya, tapi yakin sekali walaupun ada uji, ada kebarang berita lagu mana, tetapi hop saya sekali, iaitu nombor ataupun bilangan hujat tu akan tamu setiap tahun. Tamu semua. Ya, tahun ni. Takut pas buku tidak. Sebenarnya, kita atau pihak Saudi Arabia yang telah potongkan kota dengan 10,000 Pak Atoh ke, tahun depan tu tak tahu lagi. Kita kena tanya pihak. Kalau kawasan yang sudah boleh ditambah lagi. 13,000 nah asalnya. Boleh jadi katanya ia akan terima ramai lagi. Kau banyak uji ya, kau menambah orang yang yakin ataupun beriman lah menurut katanya yakin tidak takut ke semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mari aku terima telefon enggak lah ya kata yo tuang nama dah. Tuang nama siap dah kata nak pergi buat haji tapi tak tepik nama lagi. Duduk tunggu-tunggu. Buat tengok ruangnya kita ni kawasan nak pergi lagi. Nampak masalah nampak suasana, nampak gamar hak bahagia pegawai kita hatta mari, nampak Mekah lagu mana, Madinah lagu mana, hati ni rasa nak pergi. Masya-Allah ni comel kali ni dia. Insya-Allah lah nanti tengoklah tahun dak pakai tahun yang akan datang ni boleh ada tubik nama nak kat dia. Sebab dia katanya apabila daftar dia mangnya telon ni buat kerja duduk di dalam rabuk dia sistem dia dengan secara online buat turun nama nak buat haji di dalam tahun ke setahun misalnya katanya orang hak turun boleh jadi kata hak tahun dak apa ni nama penuh tak penuh atau lah alam tak tidak tahu sebab kita tak ada tanya pada pihak pegawai di sini katanya kalau misalnya katanya nak 10,000 Pak Atoh kata dia katanya tahun 59 penuh dah ya naik gi di awal tahun 2560 Hafsah. Misalnya katanya maaf yang ke 10,400 yang 400 tu tak saya tak ada gi yang ambil hak nombor awal tahun 2560 tu kenyak naik. Sebab tu seru tu duduk di Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tak usah bimbang. We azar, we hajak tunggu lepas tu belajar we banyak-banyak sebab katanya kalau lah kita belajar ilmu di sini apabila kita pergi sana ya katanya panah saja. Sebab buat haji ni ya kena gunanya badan, badaniah. Lalu tu kita azai, kita niat dah, lepas tu perkukuhkanlah keimanan kita. Insya-Allah apabila pergi sana kita tak takut untuk nak merempuhi kepada segala ujian yang Allah akan beri kepada kita. Insya-Allah tak apa. Memang katanya kalau suruh siapa pasti katanya kita kena boleh pergi dari akak penonton. Nah, kita setulah kepada kesimpulan keadaan suasana haji semua sejak tanggal 16 Singhakum sampai akhir bulan Yajun yang lepas yang mana kita memberilah kebagai berita melalui kesimpulannya pada tahun 2558 ataupun tahun ni kalah negara Thai kita dapat kota dari negara Saudi Arabia untuk wi para hujat tu pergi mengajarkan ibadat haji semua 10,400 orang negara Thai iaitu menjadikan rakyat dalam kawasan wilayah sempadan selatan 9,915 orang dan got dalam kawasan lain lagi seluruh wilayah di negara Thai yang kita. Terbahaginya di dalam bahagia Pak Tani itu selama 1,908 orang naratiwa 1,924 orang jala 1,200 orang segogo pulak songkla 1,440 orang dan juga setun 777 orang makna katanya di selatan kita ni ramah sekali Hafsah. Nah, di bahagia hak lain-lain kat kawasan atas tu hanyalah duduk di rata-rata sikit situ setupuk sini setupuk. Tetapi hak tupuk yang paling ramai sekalinya di bahagia lima wilayah selatan kita ini. Tapi sepanjang kita duduk dalam kawasan kita duduk wasa kata negara Thai kita ni Islam ramah dalam kawasan kita saja kat lana. Tapi apabila siapa musim haji kita nampak nama hujat hak tupik mari ni boleh tahu kata setiap wilayah ada rakyat Muslim. Ada adik kakak Muslim dalam setiap wilayah negara Thai sama ada bahagia Isan pun ada bahagia Pak Nua utara kita pun ada di bakok kawasan mana pun ada juga tapi di dalam para hujat yang mana pergi haji setiap tahun tu banyak dalam kawasan selatan kita ya katanya perbezaan di segi atau pergi mengerjakan haji sebelah ke kawasan atas tu ya makna kata ya pergi dengan berisak ya pergi rasa ya tak ya kata suasana keadaan tak sama dengan tempat kita besar tempat kita ni ya katanya atas seorang pergi ni misalnya dalam kampung kita nak boleh pergi seorang ni Masya Allah ke mesra bagi adik kakak kampung kita mujur pakak muju setiap kampung. Sebagai wakil kampung dah. Dia katanya begitu perasaan kita ni, Masya Allah kita ni teristimewa sekali pada tahun itu. Tu hajepuk kita pergi buat haji. Mana katanya kita menjadi tetamu yang teristimewa. Dan juga apabila khobar atau dalam kampung kita nak boleh pergi buat haji dah tu, waduh, warga-warga pun pakak mari lebih ada puluk lagi. Nah, ging ngata. Lepas tu, gi sambut klik mari ni. Artinya, Masya Allah, dah suasana perbezaan tempat kita dengan tempat demo tu tak sama. Hafsah. Ada beza Lalu tu, bahagia Sok Botol sendiri ataupun pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan sebagai pusat yang mana jagalah dalam kawasan lima wilayah sempadan selatan kita ni dah buat juga perhubungan dan juga tanggungjawab dari ahli jawatan kuasa sokongan KJH Haji hak negara Thai ataupun kena kemakan haji hatta lah
pihak wakil dari pegawai Hos Obata tu pergi beri kesenangan kepada hujat yang ada kawasan dengan bagi jadi dua tempat, iaitu di Padai Kapal Hatjai dengan Padai Kapal di Naratiwan, yang mana di bahagia kepada Kapal Hatjai itu juga ramalah sekali bahagia mengada sama dua kapal Hok Borong dan juga kapal Hok Gibanyak orang itu. Lepas tu Padai Kapal ni buka sejak tanggal 16 Singhakom yang lepas, lepas tu tutup pada tanggal 17 Kanyayun, iaitu pada tekoh lagi buat haji. Atau haji. Ha, lagi. Bahala klik ni mula buka sejak tanggal 21 sejak tanggal 26 Kanyayun yang lepas, lepas tu motor ataupun lapangan terbang ni akan tutup lah ataupun habis dah hujak klik semua pada tanggal 28 tu lakon. Ha, tu hak lah sutai ngesuk dah kata ni tak ada dah nah. Ha. Pergi lagi banyak klik banyak. Ha, sebab kita nak apa hak pergi pak ni belah tu pergi klik dah pada sekarang. Hak pergi tempat bertugut pun akan tugut-tugut klik mari. Lepas tu bahagia syarikat Thai Airways ataupun Kan Bin Thai yang mana memberi kesenangan banyak tahun dekat lah. Dia buka peluang mengadakan borong kapal tu dari Hatjai dan juga dari Naratiwa untuk berbang. Hatta hujak lagi Madinah dan juga di Jeddah di antara tanggal 16 sampai 22 Singhakom ada semua 15 flight lapangan terbang kira semua 4,250 haji yang dia pergi hatalah kepada Mekah itu dan juga semualah laporan mestilah apabila kita mengadakan ruang kita akan dapat kebagai berita hujak yang sakit, hujak yang mati ataupun tinggal dunia hubur yang duduk di Mekah, di Madinah tu. Lalu pada tahun ni dapat kesimpulan hujak yang tinggal dunia semua 15 hari. 15 hari dah. 15 hari tu ada sama dengan mulailah. Sejak pada mula-mula dia tinggal lagi. Sejak tak kapal. Lepas tu ada yang sapa Madinah, ada yang tak ada. Tengah duduk di Arafah, di Mina. Lepas tu ada juga yang berakibat dari kejadian di Masjid Al-Haram. Iaitu satu rakyat, rakyat dari daerah Yaring di Patani dari kejadian kren terbalik itu. Dan juga selepas itu juga mengadakan yang menyakit kebanyakan sakit teh yang buat kepada tinggal pada para hujak kita, iaitu sakit hak dia sakit mani ataupun darah tinggi, ada juga di penyakit jantung. Hak di segi nyawa pun ada juga yang mana dapat kesakit teh itu. Dan juga semua ini adalah dapat kuburnya di bahagian syarayat di Mekah ataupun di Madinah pun duduk di kubur bakit dari kawasan Madinah itu. Sebut kalau sebut namun sini selama 15 orang ni kita tahu di sini tak habis masa, tak cukup. Nah, kita nak ayak sosok sebab gapo jadi gapo. Bagaimanapun kita ucap takziah lah di atas kepergian tanpa kepulangan, tetapi bagaimanapun sebagai ayak Sani Hamzah katanya itu adalah takdir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ajal tiba, ajal sampai, tidak ada sesiapa yang boleh pergi walaupun sesaat sekali pun kalau Tuhan katanya siapa masa yang kena pergi, maka kena pergi. Nah, itu dan juga bagi orang yang katanya walaupun dia tak siapa masa dia dah kalau terlaku kejadian apa dia sekalipun di atas dia, tetapi tak sampainya ajal dia pasti katanya dia tak pergi juga seperti mana orang yang dapat akibat pada kejadian crane utuh dah dah. Kok mana dia katanya sepuk dengan mas, dia kata di dalam keadaan itu dia sendiri pun tidak suka juga atau nak berlaku duk baca Quran comel sekali duk dalam keadaan, tapi dia tak siapa masa dia boleh klik mari berjumpa dengan wahai waras sekali lagi yang tak boleh jumpa, mana katanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, penonton, itu bukan ada yang kejadian yang berakibat terhadap rakyat Thai kita. Tapi ada dua lagi ujian yang berlaku pada tapi tak ada sakut pak dengan hujat negara Thai kita, iaitu berkenaan dengan ada api bakar lah tempat duduk hujat dalam Mekah hak negara Saudi Arabia tengah duduk kawasan jauh daripada Masjid Al-Haram agaknya 5 kilo tu. Jadi kata bukan tempat duduk hak orang Sia kita dok sebab menjadikan kawasan hujat Indonesia, India dan juga Pakistan. Tetapi api bakar pada kali itu pun tak ada siapa sakit, tidak ada sesiapa itu. Iaitu ada orang sakit juga tapi tidak ada orang dapat kematian. Cuma ni kata learning ramai yang mana ikut di khabar berita melalui Facebook Hafsa, dia kata sosial ni begitu cepat sekali dan gambar kadang-kadang gambar yang dia pukul mari tu sebenarnya bukan di tempat yang berlaku. Dia ambil gambar mana tak tahulah mari dia pukul buat berjadi atau tengok dia takut terkejut. Sebenarnya bangunan yang dia terbakar tu hanyalah di tempat tekak yang keberapa tak ingat juga situ. Tekak lapel Sahaja. Tapi gambar tu ni yang atas tu
Oh atas. Dia tu tengok api nyala masya-Allah takutnya takut. Sebenarnya buke. Buke lalu tu kepada misalnya katanya anak cucu hok do mai tu jangan gaduh dok holok kok tua tengok sebab dia tak ada dok baca. Dia tengok gambar dia terkejut selalu dok bimbel juga. Patu pakai gigi kecek di gigi kecek. Patu kalege. Dia katanya tak boleh juga buku ni. Jangan gaduh nak share, jangan gaduh nak. Jangan gaduh sekali-kali. Yo. Seterusnya pula. Ada lagi tu di Minoh yang mana berlaku pada hari mula-mula yang Giblota juga yo ko bagi ayat kata getok rutuhlah. Ada hujak tinih gimari. Macam-macam. Ya, sungguh-sungguhnya dengan sebab ramai itu pakat nak pergi melotar belakang pada masa yang sama yang menyebabkan ada orang pakat tinih gimari lah. Jadi kata ada orang sakit semua 893 orang dan juga mati 717 orang. Kebanyakan adalah sebagai rakyat dari Iran, India dan juga Muslim dari kawasan Afrika. Tetapi tak ada dapat kebagi berita bahawa mengadakan rakyat Thai dari kawasan itu. Ya, kena bukti lagi apa individu ataupun orang baik Kementerian Saudi Arabia dan juga surat dokumen orang mati. Tetapi di dalam kejadian tersebut itu tidak terdapatnya rakyat Thai kita mati ataupun sakitnya daripada kejadian tersebut. Lepas tu yang akhir pula tu. Ya, itulah bukan Erika bagi berita pada hari ini. Satu, kita habis. Masa sudah pun habis dah. Ruangan kita jangan lupa lah boleh telefon masuk lagi dalam 073-203-585. Sekat pukul 3 ni. Sekat pukul 3 lepas tu tak terima dah. Mengudak apa pula. Mengudak apa. Tapi dalam nombor telefon 073-274-715. Kau ketikan khas obat tu boleh telefon semua. Boleh telefon. Tak ada masalah apa. Baiklah hari ini Kak Lah dan juga Absah kami berdua minta mengundur diri dulu. Salam sejahtera dan juga Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.